Halo bosku, kembali lagi di channelnya BB Cell Official. Oke bosku, kali ini saya akan mereview HP Samsung keluaran seri tinggi ya bosku. Untuk tipenya sendiri adalah Samsung Z Fold seri 4. Z Fold seri 4 ini sendiri memakai RAM 12 GB dan yang kebetulan yang saya mau review ini memakai internal 512 GB ya bosku. Jadi untuk speknya ini RAM 12 dan internalnya 512 giga nah, ini bisa di untuk HP-nya sendiri ini bisa dilipat-lipat seperti ini ya bosku ini harga barunya di 25 juta untuk sekenanya ini nanti saya bandrol di angka 12 jutaan ya bosku kondisi fisik mulus sekali karena ini dari baru udah dikasih anti gores kaca depan belakang ya ini masih ada anti goresnya yang depan ini juga masih ada pengamannya juga yang belakang anti goresnya mulus semua ini untuk kamera depannya kalau dari HP yang kecil ini juga bisa bosku bisa 0,6 juga kamera depannya juga oke okay. ini bisa jadi pilihan kalau kalian sedang mencari HP seri tinggi ya bosku ini serinya Z Flip Z Fold Z Fold nya ini seri 4 nah, kalau kalian kamera dari sini juga bisa oh, kamera seperti ini bosku ini cocok sekali buat kalian yang suka HP flagship ini kalau yang seri 4 ini baterainya juga lumayan irit tidak yang tidak seperti yang seri 3 ya bosku dan untuk spesnya layar tengah ini tidak begitu kelihatan ya bosku untuk seri yang lama itu ada garisnya bosku ini aman oh tidak ada tidak ada bekas sama sekali monggo HP flagship kalau ada yang minat Z Flip Z Fold 4 ini seri Fold ya karena bukanya dari samping seperti ini ini bisa dua layar monggo digaskan kalau ada yang minat Depan belakang bisa layarnya, gaskan bosku.